Seorang bayi lelaki berusia 18 bulan menjadi korban pertama banjir di Kelantan. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Pengkalan Cepat, Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Samsudin Ismail mangsa ditemukan lemas pada jam 1.40 petang tadi. Sewaktu kejadian, mangsa sedang bermain di belakang rumahnya yang digenangi air selepas hujan di Kampung Kenari, Kota Baru. Bomba menerima panggilan kecemasan sekitar jam 12.17 tengah hari tadi. Susulan itu, anggota digerakkan termasuk pasukan penyelamat di air. Operasi turut dibantu 16 anggota BBP Kota Baru dan BBP Pasir Tumbuh. Difahamkan, bayi malang itu tergelincir ke dalam sungai berdekatan rumahnya. Bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia selepas jasadnya ditemukan pasukan penyelamat. Operasi ditamatkan sepenuhnya jam 2.42 petang tadi.